Ish, peninglah kepala aku ni. Kenapa pula tuan rumah aku ni? Pagi-pagi dah duduk termenung. Tak ke kebun ke? Macam ada masalah besar je. Kenapa ha? Kenapa tak jumpa-jumpa lagi ni? Kalau Cik asyik merungut dari tadi, macam mana nak jumpa makanan tu? Dahlah tu, nanti perut lapar. Ibu tak tahu. Takkan ibu pula yang nak cari makanan untuk kamu? Yelah, Cik dan Cak kan dah besar. Kenalah belajar berdikari. Apa yang riuh rendah pagi-pagi ni? Tok Tam! Ya, Tok Tam lah ni. Riuh rendah sampai Tok Tam datang pun tak perasan. Cak ni Tok Tam asyik nak membebel aja pada Cik. Cak cuma nasihatkan Cik supaya jangan merungut. Ada pula dia kata Cak membebel. Dari kecil sampailah sekarang, tak berubah-ubah. Nakalnya tetap sama. Tok Tam nak ke mana tadi? Nak ke mana pula pagi-pagi ni? Cari makanlah. Kebetulan jumpa kamu semua di sini. Ya, tak payah juga. Tak nampak pun yang lain-lain. Entah-entah, tidur lagi tak? Siapa yang tidur? Oh, nak kata kami masih tidurlah tu. Tak elok bangun lambat-lambat ni. Nanti badan pun jadi malas. Apalah Pak Bek dan Mak Bu ni. Buat kami terkejut aja. Eloklah kamu berdua dah sampai. Seronok kalau cari makan ramai-ramai ni. Betul tu. Kalau kamu semua tak ada, tentu sunyi hidup saya ni. Memanglah. Kita kan dah lama hidup bersama. Dah macam satu keluarga. Harap-harap kita akan tetap bersama sampai bila-bila. Susahnya nak buat keputusan. Aku sayang kambing jantan tu. Ha? Sayang Pak Bek aja. Yang lain macam mana? Lah, tak ke kebun lagi ke? Alah bang, apalah yang nak difikirkan sangat tu. Jual je kambing tu. Kita kan nak gunakan duit. Tapi saya sayang kambing tu. Tak sampai hati saya nak jual. Oh, patutlah termenung dari tadi. Nak jual kambing rupanya. Apalah yang susah sangat. Jual sajalah. Ha? Nak jual kambing? Pak Bek! Pak Bek! Dah sampai ke, Bu? Rasa-rasanya selamat. Baiklah, dah sampai masanya kamu semua lalui ujian pertama, iaitu berenang. Jangan bimbang. Ibu percaya semua anak-anak ibu ni mesti pandai berenang. Ibu, Tan takutlah. Tan tak pandai berenang. Nanti Tan mati lemas macam mana? Ish, cabut betul mulut dia ni. Mengarutlah Tan ni. Sudah, jangan bagi alasan lagi. Cepat, berenang sekarang. Ha? Tan, apa buat di sini? Kenapa Tan tak ikut ibu dan adik-beradik yang lain berenang di kolam? Itu Tan tahulah. Tapi Tan ada masalah lah. Tan malu nak cakap. Cakaplah apa masalahnya. Mungkin pakcik dan makcik boleh tolong. Tan rasa Tan tak pandai berenang lah. Tak pandai berenang? Ngarut. Semua itik pandai berenang. Termasuk juga kamu. Makcik nak kamu ke kolam sekarang juga. Lekas. Kenapa ni? Nak ke mana? Tak pergi mana-mana pun. Saja buat larian maraton. Sihatkan badan. Tan, kenapa tak pergi berenang dengan yang lain-lain tu?
Ha, ni mesti ada apa-apa ni. Yang lain sibuk berenang, dia ni sibuk berlari pula. Sebenarnya, Tan takut. Takut? Tan takut apa? Tan takut kalau Tan masuk dalam kolam, nanti Tan tenggelam. Nanti Tan mati lemas. Tan ni lawak lah. Ha? Makcik gelak? Makcik suka Tan mati lemas ke? Lemas? Siapa pun tak pernah dengar itik boleh lemas. Tan, kecil-kecil pun dah ada bakat jadi pak lawak. Pak lawak? Tan buat lawak ke tadi? Dengar sini, Tan. Selagi Tan tak cuba untuk berenang, Tan tak akan tahu sama ada Tan boleh buat atau tidak. Pergi cuba sekarang. Yang pasti, Tan tak akan lemas. Nak masuk, tak nak masuk. Nak masuk, tak nak masuk. Alamak, apa yang berlaku ni? Apa aku nak buat sekarang? Aku tak nak mati kena makan anjing. Lari! Ya. Tan? Ibu! Ibu, tengok! Tan boleh berenang! Yahoo! Tan boleh berenang! Yahoo! Memanglah. Apa lagi kemahiran yang ada pada itik selain berenang? Yahoo! Aku pandai berenang. Aku tak lemas. Yahoo! Pak Bek! Pak Bek! Cik dah dapat. Cik berjaya. Cemburulah tu sebab Cak tak dapat-dapat lagi. Budak-budak memang macam ni lah. Ada bergaduh. Kalau mereka tak ada, kita pula yang sunyi sepi. Yelah, meriahnya hidup kita ni kan? Mana tak meriahnya? Dalam kumpulan kita aja ada ayam, lembu, kambing, kucing, itik, tikus. Ha, lupa pula. Janganlah marah. Nak sebutlah ni. Anak-anak ayam yang nakal dan juga ayam Belanda. Ha, barulah lengkap. Pak Bek. Ha? Kenapa ni? Semua kat sini rupanya. Kenapa kamu ni? Berjoging dah jadi larian 100 meter ke? Yelah, Misai. Kenapa ni? Macam kena kerja hantu je. Pak Bek, aku sayang kat kau. Ah, sudah. Kenapa dengan kau ni? Tak pernah seumur hidup kau peluk aku pun. Geli geleman lah. Apa masalah kau ni, Misai? Pak Bek, aku tak sampai hati nak cakap. Tak sampai hati? Apa maksud kau, Misai? Lepas ni, kita tidak akan dapat bersama-sama lagi dengan Pak Bek. Apa yang kau mengarut ni, Misai? Aku kan ada di sini. Aku tak akan ke mana-mana lah. Tadi, aku dengar tuan rumah bercadang nak jual kau, Pak Bek. Apa? Nak jual Pak Bek? Tuan rumah nak jual aku? Tapi, kenapa? Tuan rumah dah bencikan aku ke? Dia nak jual kau sebab dia perlukan duit. Itu aja yang aku tahu. Bermakna aku terpaksa berpisah dengan kamu semua. Thank you.
dengan Pak Bek nanti. Cak pun sama. Cak sayang Pak Bek. Maaflah Pak Bek. Kami tak dapat nak tolong apa-apa. Kasihan kamu Bek. Kenapa mesti jual Pak Bek? Tak seronoklah kalau Pak Bek pergi. Yelah, kita kan dah macam satu keluarga. Sampai hati tuan kita tu nak jual Pak Bek. Tak apalah. Sekarang tuan kita tu tengah susah. Selama ni pun dia jaga aku dengan baik. Dah tiba masanya aku balas budi dia. Tapi aku bimbang kalau-kalau kau dapat tuan baru yang garang. Entah-entah kau kena sembelih nanti. Sembelih? Ah, aku tak nak kena sembelih. Matilah aku. Pak Bek! Lah, kenapa ni? Kenapa? Eh, Pak Bek! Pengsan lah! Pak Bek, sakit ke? Yelah, Pak Bek tak pernah pengsan pun. Tiba-tiba pengsan. Mesti ada apa-apa ni. Kesian Pak Bek. Dia terkejut dengar tuan kita nak jual dia. Jual? Nak jual Pak Bek? Eh, kau bergurau ke? Tadi aku dengar tuan rumah cakap dia tak jadi jual. Sekarang kau cakap tuan rumah nak jual pula. Mana satu betul ni? Tak jadi jual? Eh, cakaplah betul-betul. Pak Bek ni buat aku sakit jantung ajalah. Iya, betul. Tadi aku nampak tuan rumah berbincang dengan seorang lelaki. Lelaki tu hulurkan duit pada tuan rumah. Aku dengar tuan rumah ucap terima kasih pada kawannya tu. Sebab pinjamkan duit. Dia lega sebab tak jadi jual kambing kesayangan dia tu. Yeay! 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 Iya. Selamatlah kau Pak Bek. Eh, itu macam tuan rumah kita je. Dia menuju kemarilah. Hai lah kambing. Nyaris aku jual kau. Sebenarnya, aku tak ada niat pun nak jual kau. Aku sayang semua binatang peliharaan aku. Dahlah, aku nak ke kebun ni. Dah lambat. Sebab asyik fikir tentang kau aja. Bek! Bek! Yeay! 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 Kalau tak, dah hilang satu ahli dalam kumpulan kita ni. Betul tu. Kalau kurang seekor, pincanglah keluarga kita ni. Tok Tam harap kita semua akan terus kekal bersama. Hidup biarlah bersatu padu dan saling menyayangi antara satu sama lain. Hai adik-adik, kita jumpa lagi dalam segmen Bersama Pisa Jampuk. Kali ini, kita bercerita tentang pekerjaan pula. Misai, Misai, lama lagi ke? Lah, kami tengah buat penggambaran ni. Mana boleh mencelah macam tu je? Ups, maaf. Tak sengajalah. Misai, sebenarnya saya nak minta tolong awak ejakan perkataan juru kamera. Boleh tak? Juru kamera. J U R U K A M E R A. Juru kamera. Juru kamera. J U R U K A M E R A. Juru kamera. Manakala dalam bahasa Inggeris disebut cameraman. Misai, tolonglah Misai. Ada lagi. Habislah filem aku. Sekejap ya, cameraman. C A M E R A M A N. Cameraman. Terima kasih Misai. Sambunglah kerja awak tu. Ya adik-adik, cameraman. C A M E R A M A N. Cameraman. Ha adik-adik, sekarang kita belajar mengeja perkataan jurugambar pula.
Jom ikut prop. Tu dia. Arbi, Arbi, sinilah kejap. Tolong ejakan perkataan jurugambar, boleh tak? Nampak tak adik-adik? Cantik kan? Macam-macam gambar ada. Itulah kerja jurugambar. J, U, R, U, G, A, M, B, A, R. Jurugambar. Mari kita lihat sekali lagi. Jurugambar. J, U, R, U, G, A, M, B, A, R. Jurugambar. Arbi, ejekan dalam bahasa Inggeris pula. Tak ada masalah. Senang aja tu. Fotografer. P, H, O, T, O, G, R, A, B, H, E, R. Fotografer. Puh, penatnya. Ya, panjang kan? Fotografer. P, H, O, T, O, G, R, A, P, H, E, R. Bunyinya fotografer. Terima kasih Arbi. Jumpa lagi. Ish, Arbi ni. Gambar prop pun dia nak ambil. Ya adik-adik, kita belajar perkataan terakhir pula, iaitu jururawat. Cik Siti, Cik Siti, Cik Siti tahu tak mengeja perkataan jururawat? Oh, Prof. Kenapa? Nak minta tolong eja lagi ke? Baiklah, tapi sekejap je tau. Jururawat. J, U, R, U, R, A, W, A, T. Jururawat. Maaf adik-adik. Puaf tak tahan bau ubat ni. Jururawat. J, U, R, U, R, A, W, A, T. Jururawat. Mari kita lihat pula bagaimana ejaan dalam bahasa Inggeris. Cik Siti. Nurse. N, U, R, S, E. Nurse. Jururawat dalam bahasa Inggeris ialah nurse. N, U, R, S, E. Bunyinya nurse. Tiga perkataan yang baru kita belajar tadi ialah juru kamera, juru gambar dan jururawat. Dalam bahasa Inggeris pula ialah cameraman, photographer dan nurse. Brown nak balik berehatlah. Pening kepala. Kita jumpa di episod akan datang. Selamat tinggal.